Hai semuanya, selamat siang. Aku Mauli, hari ini aku bakalan unboxing apa yang aku beli di Shopee di 888. Dan mungkin karena PPKM juga ya, jadi itu kayak ada yang barangnya tuh baru datang. Jadi ini udah 2 minggu lebih berarti, karena tanggal 8 kan pesen, tanggal 17 baru datang. Itu berarti berapa hari tuh? Mungkin karena PPKM ya, dan barang-barang yang sudah pernah datang sebelumnya udah aku unboxing duluan. Terus ada juga yang masih belum datang ini teman-teman. Jadi kita langsung mulai aja ya. Pertama ini ada ada seri makeup sama yang bukan makeup. Nah jadi aku bakal, tapi nggak banyak juga sih, kayak cuman 7 barang. Ini dimulai dari ini ya, yang paling kecil. Ini tuh lipstick, karena kalian tahu kemarin aku suka banget sama lipstick Impora. Ini udah aku buka, jadi tinggal aku keluarin. Nah, aku belikan kemarin yang nomor 7. Jadi aku itu beli lagi, ini nomor 1 sama nomor 2. Ini nomor 1 ini kan best seller banget dan ini susah banget nyarinya. So, aku beli nomor 1 sama nomor 2. Tapi aku juga beli lagi warnanya. Kayak kemarin tuh aku beli nomor 3, nomor 4, nomor 8 sama 9. Aku beli. So, ya. Yeah. Kayaknya mending sekalian bikin swatches ya, cuman masih banyak yang belum aku punya sih. Kalau kalian mau swatchesnya, ntar aku bakal nambah beli lagi Imporanya. So ini dia, yang belum datang masih ada sih Impora itu. Terus yang kedua, ini makeup juga, karena aku lagi mau bikin makeup 200k challenge. Komen aja kalau kalian pengen cepet-cepet dibikin, nanti aku bikinnya semakin lebih cepet gitu loh waktunya. Ini ada BB cream dari Marina. Terus ini harusnya ini adalah apa sih namanya tuh, blush on-nya. Ini blush on-nya dari Impora. Aduh, susah gitu mukanya. Bentar ya. Aduh. Oh, ini gampang-gampang. Ini. Jadi, ini blush on dari Impora. Tuh. Ini karena lagi mau bikin makeup 200k challenge, jadi kabarin aja ya. Kalian mau dibikin secepatnya kapan. Makeupnya udah selesai. Ini kita ke skincare, tapi masih beauty ya, tapi skincare. Ini itu dari paketannya masih gimana sih, cuman ini itu kayaknya aku butuh gunting buat melepas bubble wrapnya. Oke, jadi ini adalah toner, karena kemarin aku toner aku udah tinggal segini, jadi ini aku beli yang baru tuh nih, kayak begini ya. Terus yang paket besar ini dari Jakarta, ini aku beli Softland. Jadi aku ini kan aku pakai yang 14,5 diameternya, aku beli nyobain yang 14,2. Karena kalau yang terlalu gede gitu kayak kurang natural. Sementara bukanya dari mana enak ya? Mungkin dari sini aja kali ya. Sini. Oke. Okay. Unboxing tuh yang bikin lama kayak gini. Tinggal buka-bukanya, yang ini kebetulan baru kayak kemarinan. Kalau yang beberapa lipstick tadi itu yang hari ini, jadi ini belum aku buka. Yang pertama ini adalah air pembersih Softland. Ini aku beli yang 500ml biar sekalian, karena juga setiap hari, enggak setiap hari juga sih, pokoknya kalau lagi keluar sama bikin video aja pakainya. Ini jadi ada 3, tuh ada 3 ya. Ntar aku bakal bikin videonya kalau kalian mau, misalkan perbandingannya ya kayak gimana itu. Terus di dalam yang box besar ini, aku bakal buka di luar kamera biar lebih cepet ya. Di dalam satu toko ini aku beli vas tuh kayak gini. Nanti aku bakal taruh di description box tokonya di Shopee tuh. Lucu ya, dan ini murah banget ini. Nggak nyampe 10.000 apa ya, pokoknya murah lah. Tuh kayak gini. Bisa buat naruh tanaman. Sebenarnya naruh apa aja sih bisa, atau enggak dikasih apa-apa dihias, taruh gini aja juga bisa. Terus ini mangkok gitu, jadi buat ya buat ngapa-ngapain lah di dapur lah ya. Nih tuh lucu ya tuh, kayak gini. Ini juga satu toko dan harganya terjangkau. Terus ini dia, ini itu isinya vas. Tunggu ya, aku bakal bukain bubble-nya di luar kamera. Jadi dia ternyata tidak di bubble, tapi di bungkus kayak gitu tuh. Ini itu kayak begini. Wow. Nih, kayak begini. Lucu ya. Terus yang kedua juga sama tuh kayak begini. Tunggu ya.
Wow. Oke, jadi kayak gini ya. Ini lucu ya. Tuh. Yang terakhir ini adalah tanaman. So ya, yeah, aku bakalan post dulu. Ini bener-bener gemes. Kita bakal mulai dari ini. Ini tuh apa ya? Sorghum. Nih, jadi kayak gini. Aku beli dua. Ini kayak gini. Lucu gak sih? Lucu. Lucu banget pokoknya nih. Tuh, jadi dia kayak begini. Lucu sih ini. Aku rata-rata yang hari. Oh, ya betul kan? Ini yang kedua. Lucu banget nih. Tuh, tuk 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 tuk. Oh, ini lucu banget kan? Tuh, benar-benar kayak dia datang dengan plastik kayak gini. Tuh, jadi, so ini dia. Yang ketiga ini. Ini tuh mirip kayak apa ya? Tuh pokoknya kayak gini. Kalian bisa ngeliat gak dari plastiknya? Ini males banget aku mau buka plastiknya karena belum mau aku panjang gitu loh. Nih, pokoknya dia kayak begini. Hari ini ada paket lagi yang datang. Ini yang sisanya yang Implora itu. Di sini aku ada nomor ini berapa? Ada nomor 3, 9, 10, 11 nih. Jadi dan Implora ini dia brand Indonesia yang juga murah tapi bagus. Kayak makanya aku pas nyobain yang nomor 7 itu kan formulanya ya okay lah, pokoknya lumayan bagus. Karena ada juga kan yang murah tapi kayak rasanya tuh kayak pahit, terus abis itu juga kasar, terus kayak gak enak itulah. Pokoknya Implora ini enak, makanya aku beli lagi. Kalian kasih tahu ya kalau mau full swatches-nya. Cuman aku yang kurang suka sebenarnya kalau warna-warna pink gitu, karena warna pink itu di undertone kulit aku kurang bagus. Makanya aku jarang banget pakai lipstick yang bener-bener warnanya tuh pink, yang pink-pink. Kalian tau kan pink Barbie gitu. Nah, aku tuh gak cocok. Nih, jadi ini. So, let me know kalau kalian mau lihat swatches-nya. Nanti aku bakalan beli kurangannya. So, jadi aku ini beli biar aku bisa mix-mix warna. Ini. Aku juga beli baju, cuman bajunya belum dateng. Terus aku juga beli, apa sih namanya, foam yang udah habis juga. Oke, jadi ini hari ini paketnya datang lagi, ada dua. Kita bakalan mulai dari yang mana dulu? Hitung dulu ya, yang belakangan. Ini itu aku beli baju. Ini aku buka tadi biar agar cepet ya. Wah, warna bajunya bagus. Iya, Kak. Tuh, tunggu sebentar dulu, dibukanya satu-satu. Ini ponakanku mau ikut unboxing. Tunggu dulu yang ini dulu, adek, jangan memperlambat. Tunggu dulu, bentar. Ini yang biru, wah ini kemasannya proper banget sih. Kita bakalan lihat ya. Oke, dek, kamu jalanan. Kita bakalan buka ini. Wow, keren, bude. Ini mirip kayak punyaku yang aku pernah pakai di video juga. Cuman itu kayak luaran sama daleman, cuman ini kayak gini. Wow, keren, bude. Wow, ini maaf ya coret-coret karena tadi bikin swatches gitu. Wah, ini bagus ini. Wah, keren. Aku suka. Ini. Terus ini, iya betul, ada ininya juga. Aduh, kamu jangan mengganggu, tunggu bentar. Ini yang kedua, ini warnanya hitam. Ini juga rajut. Oh, kalau yang ini rajutnya kecil-kecil gitu. Ya ampun, adek. Ininya kayak garisnya kecil-kecil. Kalau yang ini garisnya gede-gede. Tuh, warna hitam kayak gini, beda model. Aduh, gak kelihatan. Adek, ya ampun, subhanallah. Jadi dia, oh yang ini dia kayak begini. Nanti aja deh, kawan-kawan aku bikinin videonya ya. Nih, dia kayak gini. Kalau yang biru tadi, bagian dadanya dia bentuknya V. Kalau yang ini dia melengkung gini. So, ini warna hitam. Wah. Nggak pengen cepet-cepet coba. Terus paket yang kedua ini yang warna pink. Sebentar, ini aku buka dulu. Dia balik lagi. Ini, aku buka dulu. Kalau setiap ada paket yang terima pasti ponakanku dan dia semangat banget gitu. Dek, ini loh udah dibuka. Tunggu sebentar, biar Bude yang benerin. Ini apa itu? Makanya tunggu dulu. Ini apa? Oke, ini yang paket warna pink kita bakal buka. Ini isinya aku udah tahu sih. Ini isinya eyeshadow. Ini adalah eyeshadow kemarin baru disapu loh. Ini adalah foundation yang aku lagi pakai ini. Terus ini ada juga eyeshadow yang lagi aku sayang mau bikin video ini. Wow, kita buka ya. Wah, aku penasaran banget soalnya. Aku beli ini gara-gara nonton videonya Kiara waktu itu. Apa itu? Ini buat cewek. Kamu nggak boleh lihat, nggak boleh tahu. Cowok nggak boleh lihat kayak ginian. Nih. Wow,
bagus banget. Wah, ini berwarnanya natural banget sini. Tuh. Kayak cocok banget sama lipstik aku nih. Wah, bagus banget. Bude, ini warna abu-abu. Itu bukan abu-abu ini, tuh. Wah, bagus banget. Nanti kalian tungguin ya, aku bakal bikin 200K makeup challenge aku yang terbaru yang 2021 dengan makeup-makeup yang baru-baru. Dan packaging-nya benar-benar slick gitu. Sangat enak itu. Wah, enak nih, cocok buat traveling. Wah, aku suka. Dan harganya super affordable. So ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye, bilang bye-bye. Ya Allah, itu kamu kelihatan mulutnya doang ke bawah. Nah, gitu loh. Dadah. Ah, bener-bener ramai unboxing terepik. Bude, matikan yang mana? Yang ini matikan. Packaging enak ya. Aku yang matikan. Matikan. Pencet yang warnanya merah gitu. Nah.